Dalam masa kampanye Pilkada 2024, dua calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, masing-masing melakukan kunjungan. Andika disambut antusias karyawan tekstil di Karanganyar, sementara Ahmad Lutfi tuai dukungan dari pesantren di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, ke pabrik industri tekstil di Kabupaten Karanganyar disambut antusias para karyawan. Andika mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari masuknya barang tekstil ilegal yang membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Andika mengusulkan tiga langkah, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan menyediakan pendidikan serta layanan kesehatan gratis. Memang ini PR kita bersama, gimana caranya yang sudah bekerja selama ini sudah terserap, jangan sampai kemudian banyak kehilangan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ribuan nyai atau ibu para santri dan nawaning atau putri kiai menyatakan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yasin. Sehingga ke depan pesantren merupakan punya kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum yang nantinya pesantren sebagai basis benteng pertama dan benteng terakhir dalam rangka Hablum minallah dan hablum minannas yang kita galakkan dari mulai Jawa Tengah. Dukungan dikemas dalam acara khataman Al-Quran dan doa bersama di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ahmad Lutfi berjanji akan meningkatkan dana untuk pesantren di Jawa Tengah demi meningkatkan kualitas lulusan pesantren. Tim Liputan Anyus melaporkan.